Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Herwan Abi. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pengeluaran i-LESTARI KWSP bakal memasuki bulan ketujuh pada November 2020 ini. Bagi mereka yang telah menerima seawal Mei 2020 sebagai bulan pertama pengeluaran dan masih lagi mempunyai baki di dalam akaun 2, mereka bakal menerima pada bulan November ini untuk bulan ketujuh. Pasti ramai yang tertanya-tanya, bilakah tarikh pembayaran akan dibuat untuk bulan November 2020 ini? Berbaki 5 hari saja lagi sebelum kita memasuki bulan November 2020. Harus diingatkan, satu hari bulan November adalah jatuh pada hari Ahad dan seperkara yang perlu diketahui, tiada pembayaran akan dibuat pada hari Ahad, Sabtu mahupun pada cuti umum. Oleh yang demikian, untuk pembayaran i-LESTARI KWSP bulan November, pembayaran pertama hanya akan berlaku pada 2 hari bulan November 2020. Ini adalah untuk mereka yang kebiasaannya menerima pada 1 hari bulan setiap bulan sebelum ini. Sebagai rujukan semua, pembayaran untuk bulan November 2020 ini akan hampir sama seperti pembayaran yang telah berlaku pada bulan Ogos 2020. Pastikan akaun 2 anda masih lagi berbaki untuk masih lagi menerima pembayaran untuk bulan November dan bulan-bulan seterusnya. Dan harus diingatkan, pembayaran terakhir hanya akan berlaku pada April 2021. Itu pun jika anda mempunyai baki yang mencukupi di dalam akaun 2 KWSP. Bagi mereka yang mungkin pertama kali mengetahui berkaitan dengan pengeluaran i-LESTARI KWSP, permohonan masih lagi dibuka. Anda boleh membuat permohonan di laman sesawang i-LESTARI.kwsp.gov.my. Tarikh tutup permohonan adalah Mac 2021 dan jika anda hanya memohon pada Mac 2021, anda mungkin hanya akan dapat untuk satu bulan iaitu April 2021. Okey guys, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika korang ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.